Selamat datang kembali di channel Ini Kisah. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Ini Kisah untuk info menarik lainnya. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, hari ini kita akan mengulas perjuangan panjang dan penuh tantangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kita akan membahas beberapa tahun terakhir sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yuk kita mengenang kembali momen-momen bersejarah ini. Setelah lebih dari 3 abad di bawah penjajahan Belanda, Indonesia mengalami perubahan besar ketika Jepang menginvasi pada tahun 1942. Jepang menggantikan Belanda sebagai penguasa kolonial di Indonesia selama 3 tahun, yang penuh tantangan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Jepang berusaha memenangkan hati rakyat dengan propaganda. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Tetapi kenyataannya, pendudukan Jepang juga membawa penderitaan. Banyak rakyat yang melakukan kerja paksa atau romusa, menghadapi kelaparan dan kekerasan. Meskipun demikian, pendudukan Jepang juga membuka jalan bagi para pemimpin nasionalis untuk mendapatkan pelatihan militer dan mengorganisir diri. Selama pendudukan Jepang, para pemimpin nasionalis seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sutan Syahrir memanfaatkan situasi ini untuk membangkitkan semangat kemerdekaan di kalangan rakyat dan mempersiapkan diri untuk saat-saat penting yang akan datang. Mereka bekerja sama dengan pemerintah Jepang dengan harapan bisa mendapatkan dukungan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1943, Jepang membentuk Pembela Tanah Air atau PETA, sebuah pasukan militer yang terdiri dari pemuda Indonesia. Meskipun awalnya dibentuk untuk membantu Jepang, PETA menjadi wadah penting bagi pelatihan militer dan menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda. Banyak pemimpin militer Indonesia yang kemudian mendapatkan pengalaman pertama mereka di PETA. Pada tahun 1944, situasi perang mulai berubah ketika Jepang mengalami kekalahan di berbagai front. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia suatu saat nanti. Janji Koiso masih sangat samar dan tidak segera dilaksanakan. Namun, para pemimpin nasionalis terus mempersiapkan diri dan mengorganisir berbagai rapat penting untuk menyusun strategi kemerdekaan. Pada 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia merdeka. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyo Diningrat, dengan dua wakilnya yaitu Ichibangase Yoshio dan Suroso. BPUPKI mempunyai peran penting dalam merumuskan dasar negara Indonesia dan landasan membentuk negara merdeka. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada 17 Juli 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, pada 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk untuk melanjutkan pembuatan rencana kemerdekaan yang lebih matang. Awalnya, anggota PPKI berjumlah 21 orang, yang terdiri dari 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusantara, 1 orang Maluku, dan 1 golongan Tionghoa. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang, dengan Ahmad Subarjo sebagai penasihat dan 5 orang lainnya sebagai anggota. Peran dan tugas PPKI yang paling utama yaitu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan rencana kemerdekaan Indonesia. Mulai dari penetapan waktu dan tempat pembacaan teks proklamasi, persiapan anggota, hingga menyusun struktur negara. Pada 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyo Diningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsikal Terauchi. Dalam perjalanan menuju kemerdekaan, terdapat dua kelompok utama yang memiliki peran penting, yaitu golongan tua dan golongan muda. Golongan tua terdiri dari para nasionalis yang lebih senior seperti Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan Iwan Kusuma Sumantri. Mereka cenderung lebih berhati-hati dan memilih jalur diplomasi dalam memperjuangkan kemerdekaan. Di sisi lain, golongan muda terdiri dari para pemuda yang lebih radikal dan bersemangat seperti Chairul Saleh, Sukarni, Adam Malik, Muwardi, dan Wikana. Mereka mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu janji dari Jepang. Ketegangan antara golongan tua dan muda semakin memuncak ketika mereka mengetahui Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Golongan muda menginginkan Soekarno dan Hatta menggunakan kesempatan kekalahan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Namun, golongan tua berpendapat bahwa proklamasi akan diputuskan melalui sidang PPKI. Pada 15 Agustus 1945 pukul 8 malam, golongan muda memutuskan untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 16 Agustus 1945. Sehingga golongan muda menunjuk Tikana, Darwis, dan Subadio untuk menemui Soekarno-Hatta dan menyampaikan keinginan tersebut pada pukul 10 malam. Sayangnya, Soekarno menolak. Pukul 12 malam, mereka kembali mengadakan pertemuan. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, para pemuda yang dipimpin Slodan Kosinggi menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini bertujuan menjauhkan Soekarno-Hatta dari tekanan dan pengaruh Jepang. Di Rengas Dengklok, perbincangan terjadi cukup alot, dan Soekarno-Hatta terus didesak. Pada pukul 5:30 sore, akhirnya golongan tua dan golongan muda mencapai kesepakatan. Soekarno-Hatta pun dapat kembali ke Jakarta dan mempersiapkan proklamasi. Setelah hampir seharian disekap, pada pukul 10 malam, Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta, berkumpul dengan para pemimpin lainnya di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Rumah Laksamana Maeda dipilih karena netralitasnya sebagai pejabat Jepang yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menulis naskah proklamasi dengan bantuan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, yang kemudian teksnya diketik oleh Sayuti Melik. Teks proklamasi yang disusun berbunyi, teks ini menjadi dokumen penting yang menandai kemerdekaan Indonesia. Namun, setelah diketik, naskah tulisan tangan Soekarno tersebut dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Melik, karena ia berpikir naskah tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Tetapi ternyata naskah tersebut disimpan oleh seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah sebagai dokumen pribadinya. Ia menyimpannya selama bertahun-tahun sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada negara pada tahun 1995. Naskah asli tersebut kini menjadi salah satu dokumen sejarah paling berharga. Bendera merah putih yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945 dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, yang kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Bendera tersebut telah dijahit sejak Oktober 1944, dua minggu sebelum Fatmawati melahirkan putra sulungnya Guntur Soekarno Putro. Kain bendera didapatkan dari seorang perwira Jepang bernama Shimizu. Shimizu datang sendiri ke rumah Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur untuk mengantarkan dua balok kain katun yang masing-masing berwarna merah dan putih. Pemberian bahan bendera tersebut sepertinya berkaitan dengan janji Koiso yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari. Sutan Syahrir, salah satu tokoh nasionalis yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan, sebenarnya memiliki pandangan berbeda dengan Soekarno dan Hatta. Syahrir yang memimpin golongan muda menolak bekerja sama dengan Jepang dan mendesak agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Meskipun ia tidak hadir dalam perumusan teks proklamasi, pengaruh dan desakan Syahrir serta golongan muda memainkan peran penting dalam percepatan proklamasi. Cooking, which is circulated under the Luxor, but they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Ahmad Subarjo, seorang diplomat dan nasionalis yang juga memainkan peran krusial dalam proses proklamasi. Saat terjadi kebuntuan antara golongan tua dan golongan muda, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda di Rengas Dengklok untuk membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berani menjamin dengan nyawanya bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Peran diplomatik Ahmad Subarjo sangat penting dalam menyatukan kedua golongan ini. Pada pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di rumah Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momen bersejarah ini menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan, berita kemerdekaan segera disebarluaskan melalui radio oleh para pemuda-pemuda pemberani yang berhasil menyelinap ke stasiun radio milik Jepang, Radio Hoso Kyoku. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dan dunia internasional mengetahui tentang kemerdekaan Indonesia. Radio saat itu menjadi alat vital dalam menyebarkan informasi ini dengan cepat. Tidak hanya melalui radio, berita proklamasi juga disebarluaskan melalui surat kabar dan dari mulut ke mulut. Pada saat yang sama, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan untuk pertama kalinya di depan rumah Soekarno.
Pengibaran bendera ini menandai simbolisasi kemerdekaan Indonesia dan menjadi momen yang sangat emosional dan membanggakan bagi semua yang hadir. Proklamasi ini disambut dengan sukacita oleh rakyat Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Namun perjuangan belum selesai karena Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia yang memicu serangkaian konflik bersenjata dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.